Halo, di video kali ini saya akan menunjukkan cara mengatur tanggal dan waktu baik analog maupun digital pada jam tangan Casio G-Shock modul 5081. Langkah pertama, adalah menekan tombol C, beberapa kali, hingga Anda melihat hari dalam seminggu di layar kanan. Tekan dan tahan tombol A, selama beberapa detik, hingga kode kota mulai berkedip di layar. Gunakan dua tombol di sisi kanan, untuk menemukan kode kota Anda. Jika Anda tidak tahu harus memilih yang mana, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan saya akan memandu Anda. Tekan tombol C, dan sekarang tekan tombol D, untuk menghidupkan atau mematikan waktu musim panas. Tekan tombol C, dan sekarang Anda dapat menekan tombol D, untuk memilih antara 12 atau 24 jam di layar. Tekan tombol C, dan sekarang tekan tombol D, untuk mengatur ulang detik ke 0. Tekan tombol C, dan sekarang gunakan dua tombol di sisi kanan untuk memilih jam waktu lokal Anda. Tekan tombol C, dan sekarang Anda dapat menggunakan dua tombol di sisi kanan untuk mengatur menit Anda. Tekan tombol C, dan sekarang gunakan dua tombol di sisi kanan untuk mengatur tahun. Tekan tombol C, dan sekarang Anda dapat menggunakan dua tombol di sisi kanan untuk mengatur bulan. Tekan tombolnya C, dan sekarang gunakan dua tombol di sisi kanan untuk mengatur tanggal. Tekan tombol C dua kali, dan tekan satu kali pada tombol A, untuk keluar dari pengaturan. Jarum analog akan berputar sesuai waktu yang diatur pada tampilan digital. Jika tangan analog dan waktu tampilan digital tidak cocok, saya akan memasang video di bagian akhir tentang cara memperbaiki masalah ini. Terima kasih telah menonton dan tolong berlangganan saluran saya.